Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama ini datang dari TikToknya Rizky Billar nih para sahabat, yakni I'm Begging Begging You versi Rizky Billar sudah tembus 5 juta viewers. Masya Allah ya, luar biasa sekali, setiap harinya naik terus ya viewersnya dari Rizky Billar. Dan tentunya kita bangga banget nih dengan Rizky Billar ya, penghasilannya semakin banyak nih guys. Selain dari YouTube, acting, juga dari TikTok, Rizky Billar penghasilannya sangat luar biasa ya. Jadi benar-benar calon suaminya Lesti Kejora ini siap untuk bertanggung jawab tentunya menikahi Lesti Kejora nih para sahabat. Tentunya di tahun ini kita doakan semoga dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Dan untuk itu kita bisa lihat nih ya BTS dari Rizky Billar ketika nyanyi I'm Begging Begging You. Di sini keren banget nih para sahabat, apalagi kakak Rizky Billar pakai helm Simpson serta memakai motor moge yang begitu luar biasa ya, hadiah dari calon istri tercinta yang harganya pun bukan kaleng-kaleng, di atas 500 juta rupiah. Masya Allah ya, the best banget buat kalian berdua ya, support terus untuk idola kita Lesti dan Rizky Billar, semoga selalu trending ya. Dan kabar berikutnya datang dari unggahan Papa Daniel, di mana Jumat berkah ini Papa Daniel selalu memberikan hal-hal yang positif ya. Dan caption dari Papa Daniel, Jumat barokah. Dan untuk itu ada kabar selanjutnya datang dari tabloid Nova Official. Sahabat Nova, di sini ada inspirasi style ya, kebaya cantik untuk lamaran ala artis Indonesia. Salah satunya ada Lesti Kejora dan Margin Wilhelm. Tentunya momen lamaran jadi waktu yang akan selalu dikenang sepanjang masa ya, sebab lamaran adalah pintu untuk menuju langkah lebih serius dengan pasangan kita. Pastikan momen lamaranmu diingat dengan manis dengan berbagai persiapan maksimal ya. Salah satunya yang wajib jadi perhatian adalah outfit lamaran. Bila memilih kebaya, coba tiru salah satu style cantik ala artis Indonesia nih. Dan sahabat Nova punya cerita seru apa ya saat lamaran dengan kekasih? Yuk share sekarang. Kemudian juga ada unggahan terbaru nih dari Rizky Billar ya para sahabat, di mana Bang Ben Sikumbang mengunggah postingan terbaru dari Rizky Billar nih yang baru aja mau ke lokasi syuting ya. Dan ditanya langsung nih sama Kang Wawan, bagaimana pernikahan Lesti dan Rizky Billar yang akan segera dilangsungkan nih, bagaimana katanya ini tanggapan dari Rizky Billar. Alhamdulillah sebentar lagi, kata kakak Rizky Billar, segera. Insya Allah doakan saja yang terbaik ya, semoga PPKM segera berakhir agar bisa melangsungkan pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Kita doakan ya, semoga ada kabar baik di bulan Agustus nanti. Dan langsung saja dibanjiri komentar, ada Cie dan Mood 878 mau ke lokasi syuting nih say, Begging Begging You katanya ya. Dan tentunya di sini juga ada Lara 5610 dengan pertanyaan kapan menikah, segera insya Allah kata kakak Rizky Billar ya.
Dan di sini kita lihat salvo kepada perutnya Kakak Rizky Bilar semakin maju aja ya. Dan tentunya ada unggahan dari Sendal Putih Andesot Bilar nih. Kenapa Leslar disayang banyak orang, pertanyaan ya. Langsung dijawab saja sama Abah Faldi nih, karena mereka menurut Abah Faldi sih low profile ya, satu kata buat mereka, dan apa adanya. On cam maupun off cam sama saja katanya, cute banget. Apalagi kita lihat semalam saat off cam Leslar begitu cute ya para sahabat, dan ini memang menandakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Kemudian ada kabar sedih nih dari Kevin Firmansyah. Om Kevin lagi di rumah sakit nih para sahabat, lagi di infus katanya ya. Syafakillah buat Om Kevin, sing enggal damang ya. Kemudian Om Kevin pun menjawab di IGS-nya, amin amin ya robbal alamin, hatur nuhun ya katanya nih. Semoga kita semua diberikan kesehatan nih guys. Apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu mengutamakan kesehatan kita. Dan tentunya kita juga harus menuruti prokes kesehatan yang ada. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Dan jangan lupa juga support terus idola kita Lesti dan Rizky Billar. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin, tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.